Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anang di anangjosh.com. Baik, di video kita kali ini kita mau tunjukkan ke teman-teman, kita mau pasang bracket Givi dan juga top box Givi-nya di motor Honda Genio ya, 110. Yang pertama kita persiapkan bracket Givi-nya. Ya, teman-teman ya. Bracket Givi ya untuk Honda Genio ini. Honda Genio, Honda Beat ya, sama. Kemudian ini adalah tatakan atau yang biasa di ini ya, pasang di atas bracketnya ya, di bawah boxnya. Ini tatakan biasanya udah waktu beli box ini sudah termasuk ini ya teman-teman ya. Kecuali kalau bracketnya itu beli sendiri. Kalau ini sudah termasuk, beli boxnya sudah termasuk tatakannya ini teman-teman. Oke, ini dilepas dulu nanti ya. Ini tatakan box Givi-nya. Kemudian alat-alatnya, kunci-kuncinya perlu disiapkan adalah kunci ring atau pas ya, ukuran 12. Kunci ring atau pas ukuran 10. Kunci L ya, ukuran 5 mm. Obeng plus ya, yang kecil, atau biasa obeng listrik ya, yang plus ya. Oke. Kemudian persiapkan juga baut-bautnya ya, taruh di kotak biar nggak hilang. Ini baut-baut untuk bracketnya. Oke, sekarang kita pasang bracketnya dulu teman-teman, dan juga tatakannya. Kita lepas dulu hand grip motor bagian belakang teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung aja pasang. Oke, mantap. Caranya, kalau untuk memasang pasang lagi seperti ini, tinggal pasang gini aja. Nah, pastikan bunyi cetek di sini, kemudian kita putar lepas, ini sudah mengunci. Bagaimana cara untuk membuka box Givi ini teman-teman ya. Oke, ini ada dua kunci, dapat dua kunci ya, box Givi tipe E43 NTL. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita masukkan kuncinya, kita putar searah jarum jam. Oke, seperti ini ya, kemudian tekan. Ini ada
dua tombol merah atas dan bawah, yang atas ini kita tekan. Ini berarti box sudah terbuka teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Cara menutupnya gampang. Tutup seperti ini. Kemudian kita tekan ini bagian ini ya, ada tulisan GV-nya ini putih ini ya. Kita tekan. Nah. Oke, ini sudah terkunci. Kemudian kita putar lagi ke posisi semula. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang bagaimana cara untuk melepas box ya, box ini dari bracket. Caranya kita pasang lagi kuncinya. Oke, kita putar searah jarum jam. Nah, kita posisi seperti ini. Kemudian ada tombol bagian bawah ini, kita tekan. Nah, udah. Tinggal lepas saja teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, begitu teman-teman ya. Mudah banget untuk cara melepas box, kemudian cara buka tutup box Givi ini.